Oke guys, melanjutkan perjalanan kita kemarin dari Kawasaki Dang, kali ini kita lagi ada di wisata Candi Arjuna. Perjalanan dari tempat parkir ke candinya lumayan jauh ya guys, tapi menurut saya nggak akan terasa jauh ataupun capek karena di sepanjang jalan ini banyak ditanami tanaman yang indah dilihat dan juga ada beberapa badut karakter yang bisa diajak berfoto-foto. Oh iya guys, di sepanjang jalan ini juga banyak disediakan gazebo loh untuk kamu yang ingin bersantai sejenak. Untuk harga tiket masuk ke sini Rp10.000 ya guys. Berhubung kemarin saya sudah membeli tiket terusan dari Kawasaki Dang, jadi nggak perlu ke loket lagi ya guys. Sedikit info nih guys, jadi setiap pengunjung yang memasuki Candi Arjuna akan diberi kain bermotif batik sebagai salah satu tanda penghormatan kita terhadap tempat yang disakralkan ini. Kain batik ini wajib dikenakan di bagian pinggang ya guys, jangan dipakai di kepala apalagi dijadiin alas rebahan. Pemakaian kain batik ini tidak dikenakan biaya ya guys, hanya bayar seikhlasnya saja. Make it last forever. Stop in time.